Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai SEA Games 2023 seperti rezeki bagi Indonesia yang memiliki skuad tangguh berisi pemain-pemain yang pernah berlatih di Eropa. Keberadaan pemain ex-timnas Indonesia U20 yang rencananya dipersiapkan tampil di Piala Dunia U20 2021 dianggap sebagai salah satu modal penting bagi tim Merah Putih mengakhiri dahaga emas SEA Games dari cabang olahraga sepak bola. Dalam masa persiapan sebelum Piala Dunia U20 2021 benar-benar dibatalkan, para pemain sempat dibawa Sintayong ke beberapa negara Asia dan Eropa untuk melakukan pemusatan latihan. Kebetulan pula, Kamboja sebagai tuan rumah mengeluarkan regulasi sepak bola dimainkan oleh skuad timnas U22 bukan U23, ditambah 3 pemain senior seperti sebelumnya. Timnas Indonesia U22 rencananya akan tampil di SEA Games 2023, akan menjalani laga melawan Bayangkara FC dan Timnas Lebanon U22. Pelatih Indra Syafri sudah melakukan pencoretan terhadap 11 pemain dan akan memanggil pemain baru untuk disertakan dalam pelatnas yang rencananya akan berlangsung hingga akhir April. SEA Games 2023 akan dimulai pada awal Mei, namun cabang olahraga sepak bola akan dimainkan lebih dulu pada akhir April. I choose second dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no I push play. I won't stop till I make